teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada kesempatan video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk kembali jalan-jalan secara virtual di Mall Cijantung, Jakarta Timur. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini dari mall ini. Ini adalah saya numpang lewat ataupun mampir dari Cimanggis. Kemarin kita sudah keliling-keliling di City Mall Cimanggis, dan pada saat ini saya mampir di Mall Cijantung untuk melihat bagaimana suasana terkini dari Mall Cijantung yang ada di Jakarta Timur ini. Suasananya masih sangat ramai sekali. Tenan-tenan yang tersedia juga masih sangat lengkap. Dan seperti apa keseruan dan suasana terkini dari Mall Cijantung ini? Buat teman-teman yang penasaran, mungkin sudah lama nggak berkunjung ke Mall Cijantung, pastikan teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum kalian lanjut menonton, diklik dulu tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan jangan lupa bagikan video ini ke media sosial kalian, biar teman-teman juga tahu bagaimana suasana terkini dari Mall Cijantung Jakarta Timur ini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja simak selengkapnya dalam video berikut ini. Kita lihat dulu nih suasana di area luar. Ini adalah bangunan dari Mall Cijantung. Ini kalau kita lihat dari area depan seperti ini, ada Ramayana, ada Transmart, ada Gramedia logonya. Dan di depan juga suasana di area lobby seperti ini, di area drop off atau area penjemputan, dan termasuk lobby utama ada Pizza Hut juga di area depan. Kita mau masuk dari lobi belakang, ini lobi Poci namanya. Kita langsung saja, dan suasana langsung terlihat ramai, pengunjung lalu lalang, dan terasa penuh tenan-tenan yang tersedia di tempat ini. Ada toko kasur, spring bed, di sini ada toko pakaian juga di sebelah kiri kita. Dan ini suasana pengunjung di saat sore hari ini, suasananya seperti ini. Banyak sekali para pengunjung yang terus berdatangan. Ada Oppo, ada Vista juga di tempat ini. Ada toko-toko emas di sebelah kiri, dan di sebelah kanan kita di area tengah ini diisi oleh tenan-tenan toko pakaian. Ada tenannya Roti O di sebelah sini, dan di sampingnya ada Roti Mako juga. Di depan ada tenannya Watson. Ini di sebelah kiri tenannya Roti Mako, toko roti. Dan di depan kita ada tenannya Watson. Seperti ini suasana di area Watson. Untuk di area tengah ini memang masih diisi oleh tenan-tenan pakaian. Di depan sini ada tenannya Samsung, toko handphone. Dan di area tengah juga ada penjualan mobil-mobil. Ini ada beberapa merek mobil ataupun dealer mobil yang menjual mobil di Mall Cijantung ini. Suasana seperti ini. Di area toko-toko aksesoris juga banyak di area tengah. Ada toko jam tangan dan jam dinding. Di sini toko pakaian juga masih banyak selain toko-toko aksesoris yang mengisi di area sebelah sini. Kita lanjut, di sebelah sini juga ada salon kecantikan Johnny Andrian yang masih bertahan. Ada Erapon, ada toko sepatu Gabino di sampingnya Erapon. Dan di sebelah kanan di area tengah ini diisi oleh toko-toko aksesoris ya. Ada Yopi Salon juga di sebelah sini. Dan ternyata di area sebelah sini juga sangat ramai sekali. Untuk para pengunjung yang baik keluar ataupun masuk ke area Mall Cijantung ini, ada Kopi Kenangan juga di area sebelah sini. Dan di sini ada minuman-minuman ringan, dan toko es krim juga ternyata ada Mixu di area sebelah sini. Suasana pintu masuk di area samping ini ya, yang dekat jalan raya juga. Ini terus ramai baik yang keluar maupun masuk ke Mall Cijantung. Mungkin semakin sore ini semakin ramai untuk Mall Cijantung yang berkunjung ataupun jalan-jalan shopping ataupun dengan tujuan nonton ataupun makan. Juga banyak tersedia restoran yang siap menggoyang lidah para pengunjung semuanya. Kita lihat di sini ada Ramayana Department Store dan ada juga toko pakaian. Kita mau turun lagi menuju lantai bawah, kita akan melihat bagaimana suasana di area Transmart-nya. Ini Transmart masih bertahan di Mall Cijantung.
sebagai tempat berbelanja. Kita sudah sampai di area transpat ini, sebelah kanan dan kiri yang berwarna merah. Ini adalah area dari Transmart Supermarket. Di area sini juga ada penjualan sepeda-sepeda listrik. Kita lihat suasana di area transpat. Kita tidak perlu masuk ya ke area transpatnya karena tidak mau berbelanja. Dan kita intip-intip saja bagaimana suasana di area lantai ini. Selain Transmart juga kayaknya ada arena bermain yang baru buka. Masih ada balon-balonnya dengan berwarna pink dan putih ini. Kita akan intip bagaimana suasana di area tempat bermain yang ada di lantai ini. Ini kayaknya masih baru ya. Untuk balon-balon masih tersedia di area depan. Suasananya masih sepi, belum ada yang bermain. Coba kita bergeser ke sebelah sini. Kita lihat di sebelah sini ada satu keluarga yang sedang mengajak putrinya bermain di tempat ini. Jadi seperti inilah suasana di area tempat bermain, dan di sini tentunya diisi oleh Transmart Supermarket. Suasana di lantai bawah seperti ini. Kita kembali lagi naik ke lantai atas, ada Putri Jaya, toko pakaian, toko minuman haus juga ada. Dan kita intip dulu bagaimana suasana di Ramayana. Seperti ini suasana di Ramayana. Belum terlalu ramai juga yang berbelanja di Ramayana. Mungkin masih baru semua untuk baju lebarannya, mungkin belum pengen beli baju baru lagi. Di sini ada Kopi Kenangan, Yopi Salon, Gabino toko sepatu, dan di sebelah kiri kita toko aksesoris dan toko-toko pakaian dengan tenan-tenan kecil ini juga memenuhi area sebelah sini. Jadi seperti inilah suasana di lantai ini, masih sangat ramai sekali. Baik tenan-tenan yang tersedia juga masih sangat lengkap. Seperti yang kita lihat ini toko-toko aksesoris, toko kacamata, toko jam tangan, toko topi, toko sendal, toko tas juga ada di area tengah. Dan tentunya juga dilengkapi di sebelah kanan kita ada tenannya Samsung. Dan di area tengah juga ada penjualan mobil. Kita lihat suasana di area lobi depan ini. Lobi depan ini diisi oleh Starbucks di area depan. Ini mobil-mobil yang dijual di area lantai ini. Di area tengah juga ada panggung kecil untuk pertunjukan musik. Di sini ada tenannya Starbucks Coffee. Dan kita akan lihat bagaimana suasana di area depan. Ini dia alat musik yang siap menghibur para pengunjung yang datang di mall Cijantung. Kita lihat Starbucks Coffee ada di area depan sebelah sini. Ada meja resepsionis juga. Di sini ada toko emas yang siap melayani pengunjung. Dan tentunya di area tengah ini masih banyak sekali. Ada toko parfum, toko baju, toko aksesoris, dan ada penjualan mobil juga. Suasana semakin sore semakin ramai. Dan ini lagi persiapan untuk live musik di hari ini. Ternyata untuk saat menjelang sore hari ada pertunjukan live musik. Bisa jalan-jalan sambil menikmati live musik di Mall Cijantung.
Kita lanjut lagi ya. Di sini ada toko parfum, toko kerudung, dan toko-toko aksesoris. Ada toko-toko perhiasan juga. Di area sebelah kiri ini terdapat toko pakaian posboy dan konter-konter handphone juga ada. Ini ada toko mainan juga di area tengah. Ada toko pakaian untuk anak-anak, dan ini juga ada arena tempat bermain mobil-mobilan listrik. Ada Jiko di sebelah sini. Ini suasananya terlihat ramai di area Jiko, dan mungkin akan terus semakin ramai semakin sore. Di sini ada toko kerudung di area tengah. Ini beli harganya 100 ribuan. Dan toko-toko topi juga ada di sebelah sini, jadi masih diisi oleh toko-toko aksesoris untuk di area tengah. Ada Jiko, ada McDonald juga di area sebelah sini. Di sampingnya McDonald ada The Crepes, ada tenannya Chat Time juga. Dan di samping Chat Time ini ada tenan yang kosong. Ini belum ada yang diisi. Dan ini tampilan toko-toko aksesoris yang ada di area tengah, banyak sekali. Di sebelah kiri kita juga masih ada counter handphone yang masih bertahan untuk perjualan di Mall Cijantung ini. Ini kita sudah tembus lagi di area pintu masuk saat kita awal masuk tadi. Ini ada Citra Busana, toko pakaian di area sebelah sini. Kita sudah pindah lantai, naik ke lantai berikutnya. Ini juga masih diisi oleh toko-toko aksesoris. Ada tenannya Miniso di sebelah sini sebagai toko aksesoris juga. Toko boneka untuk yang cewek-cewek ini pasti suka mampir ke Miniso karena banyak sekali pernak-pernik ataupun aksesoris yang dijual oleh tenannya Miniso. Di depan ada toko kacamata Optik Internasional. Dan kita lihat di area depan juga ada salon ataupun klinik kecantikan, ada money changer juga. Masih diisi dengan toko pakaian dan toko-toko aksesoris. Kita akan lanjut lagi jalan-jalan di area sebelah sini. Dan ini boneka-boneka yang dijual oleh tenannya Miniso. Kita lihat di sebelah sini ada toko kacamata Optik Internasional. Kita lanjut di sebelah sini juga masih banyak sekali untuk toko-toko pakaian yang tersedia di lantai ini. Jadi buat teman-teman yang mau berbelanja di Mall Cijantung, ayo datang sekarang juga. Jangan ragu-ragu, ini suasananya masih sangat ramai sekali dan tenan-tenan yang tersedia juga sangat lengkap. Di area sebelah sini juga masih tersedia untuk Ramayana Department Store. Jadi ada 3 lantai di Mall Cijantung ini yang diisi oleh Ramayana Department Store. Ini masih diisi toko-toko pakaian di area lantai ini. Ada Pegadaian juga, ada Selfie Time, dan tentunya diisi dengan salon kecantikan di sebelah sini juga masih ada, selain toko pakaian. Kita lanjut lagi jalan-jalan untuk mengeksplor lantai ini. Di sini juga masih ada toko jam tangan, toko jam dinding. Dan ini ada satu tenan yang sudah tutup. Ini bekas toko pakaian kalau saya tidak salah. Di sini ada tempat pijat refleksi juga. Di sebelah kanan kita masih diisi toko-toko pakaian. Jadi untuk lantai ini masih diisi toko-toko aksesoris dan toko pakaian. Ada juga Ramayana Department Store. Ini toko sendal, toko topi, toko tas juga masih ada di area sebelah sini. Kita lanjut lagi, di sebelah sini ada toko emas juga. Dan kita lihat di depan kita ini juga masih banyak sekali tenan-tenan kecil yang menjual aksesoris-aksesoris. Ada tenannya bata juga yang kabarnya sudah tutup untuk pabriknya. Kita akan lanjut lagi naik ke lantai berikutnya. Ini kita sudah pindah lantai ya. Ini juga masih diisi dengan tenan-tenan toko pakaian
yang masih berjejer di area sebelah sini. Ada toko alisan juga di sebelah kanan kita. Kita lihat di sebelah sini juga masih banyak sekali counter-counter handphone yang suasananya tidak terlalu ramai untuk di area sebelah sini. Di sini juga banyak tenan-tenan yang kosong. Dan ini masih didominasi dengan toko-toko pakaian dan toko-toko aksesoris untuk yang ada di lantai ini. Ini toko baju, toko topi, toko perhiasan juga ada di depan kita ini. Ini dia pemandangan ataupun tampilan toko-toko pakaian yang masih berjualan di lantai ini dari Mall Cijantung. Kita bergeser ke area sebelah sini juga masih ada counter-counter handphone yang masih bertahan dan toko-toko aksesoris. Ini toko kaos kaki juga ada di sebelah sini. Dan tentunya ini juga masih ada toko-toko pakaian. Suasananya lebih ramai di area sebelah sini. Dan di depan kita masih Ramayana Department Store. Ini tempat penjualan sepatu dan sendal di area lantai ini. Di depan kita ini ada tempat pijat refleksi juga di area pojok dan ada wahana simulasi petualangan. Ini suasana di lantai ini tidak terlalu ramai. Walaupun masih banyak sekali tenan-tenan pakaian yang masih bertahan di tempat ini. Kita akan lanjut lagi keliling-keliling jalan-jalan mengeksplor suasana terkini dari Mall Cijantung ini. Jadi saya tidak naik ke lantai berikutnya, saya kembali akan turun untuk melihat suasana di lantai bawah lagi sambil menuju pintu keluar. Jadi beberapa perjalanan di beberapa lantai mungkin bisa menggambarkan bagaimana suasana terkini dari Mall Cijantung ini yang ternyata masih sangat lengkap tenan-tenan yang tersedia ataupun pengunjung-pengunjung ini juga masih sangat ramai sekali, ditambah dengan hal yang menarik adanya pertunjukan live musik yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang di Mall Cijantung ini. Mungkin sampai di sini dulu ya perjalanan kita di Mall Cijantung ini untuk mengeksplor suasana terkini dari Mall Cijantung di Jakarta Timur ini. Baiklah teman-teman, kita sudah keliling-keliling di Mall Cijantung. Jadi kira-kira seperti inilah suasana terkini, masih sangat ramai sekali dan tenan-tenan masih sangat lengkap, mulai dari toko pakaian dan toko-toko aksesoris, tempat makan juga masih sangat lengkap dan tentunya dilengkapi dengan salah satu hiburan yaitu ada live musik di area lobi utama. Mungkin sekian dulu untuk video jalan-jalan di Mall Cijantung kali ini. Semoga video ini bisa menghibur dan tentunya bisa bermanfaat untuk sedikit memberikan informasi kepada para penonton semua tentang suasana terkini dari Mall Cijantung ini di tahun 2024. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, yang mungkin merasa terhibur, merasa video ini bermanfaat, ayo bantu like video ini, bantu kasih jempol sebanyak-banyaknya
biar saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel Holy Holiday, yuk subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Bantu share video ini juga ke media sosial kalian biar video ini banyak yang menonton. Oke, terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.